Kedatangan ke Bangka Belitung. Pada awal dan pertengahan abad ke-19, pernah beberapa kali pihak pemerintah kolonial Belanda mengirim pejabatnya ke Hong Kong, Macau, Shantou, Guangzhou untuk merekrut tenaga kerja kontrakan. Di antara kerja kontrakan itu, terdapat banyak orang Hakka. Mereka dikirim ke Pulau Bangka dan Belitung guna mengeksploitasi tambang timah atau dikirim ke Deli, Sumatera menjadi kuli perkebunan.